Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga sisa Ramadan ini terus kita perbanyak amal ibadah, kita puasa kuat dan semangat dalam beribadah. Apalagi bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Semua umat muslim di dunia berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena insya Allah dengan itu kita dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti di hari akhirat kita dapat syafaat berkat Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah kalian Al-Quran karena insya Allah, karena nanti di hari akhirat, di hari kiamat, Al-Quran akan datang sebagai penyelamat, sebagai pembantu, menjadi syafaat bagi kita semua. Insya Allah kita di hari akhirat selamat berkat Al-Quran. Amin amin ya Rabbul Alamin. Nah, kali ini di Dubai, Uni Emirat Arab mengadakan kembali membuka pendaftaran. Tabaqa yawmani ala istiqbali musyarakatikum bi jaizati at-tahbir lil Qur'an al-Karim wa 'ulumihi bi fi'atiha al-arba' ajmal tartil, ajmal adhan, al-khataba, musabaqat istidamah al-ata'. لمزيد من المعلومات عن الجائزة وفئاتها يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.tahbir.ae. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai potensi yang besar dalam membaca Al-Quran, bagus suara dan indah, maka ikutlah ini, karena mudah sekali. Antum tinggal pencet atau kunjungi link dan kemudian upload video kita mengaji. Antum bisa buka Instagram Tahbir Al-Quran, nanti di situ ada, nah ini Tahbir Registration, ini klik saja, nanti antum bisa ikuti petunjuknya ya. Nah, kita lihat ini yang pertama, yang terakhir yang ngirim ini ya, orang kita lihat dari Indonesia dulu ya. Oke, ini banyak ya pesertanya ya, orang Arab kebanyakan nih. Itu ada orang Alifah Zawa juga ikut di sini, temannya Erin di satu tempat ngaji. Mana Alifah Zawa? Ini Alifah Zawa nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Musa liqaumihi Allahi alaikum. Halo. Ulkuruni ni'matallahi alaikum il ja'ala fi وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الله.
وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wah, Masya Allah, mirip-mirip ya kayak Erin Zelenawi juga dari cara membacakan iramanya, lagunya, poin-poin dari nada-nadanya itu agak mirip-mirip memang, karena memang satu tempat sekolah mengaji, tahsin dan juga irama, nagham gitu ya. Cuman ini kayak ada manis-manisnya suaranya ini Alif Hazawa, walaupun memang dari makharijul huruf masih belum terlalu matang seperti Erin ya dalam pengambilan. Tapi napas juga, nafas bagus juga sih, panjang bisa. Cuman nada-nadanya mungkin di akhir ada falas-falasnya. Wajar memang umurnya masih 12 tahun, ini bisa berkembang lebih bagus lagi. Masya Allah, kita doakan ada penerus Erin lagi selanjutnya dari tempat sekolah Erin lagi ya Allah kita. Nah, ini Erin, al-ismu Erin Zelenawi, al-jinsia Indonesia, al-umur 5 tahun. Hah? Umur 5 tahun, 15 tahun kali ya, satunya nih hilang. Alfiah at-Tartil, cabang Tartil. Nah, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ومن لم يحكم بما أنزل الله
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, ciri khas Erin ini di awal-awal tuh sudah nyentuh benar. Allah, Masya Allah. Allah senang banget dengar lagi bacaan Erin dan kembali berjuang di pentas internasional MTQ internasional. Kita doakan semoga Erin di sini berhasil kembali meskipun dia bertanding dengan kawannya satu sekolah dan juga bertanding dengan kawan-kawannya waktu di Aljazair juga ada dari orang-orang Arab itu ya. Kemudian juga kita lihat di sini Erin juga bertanding dengan pemenang juara 1 MTQ International Qatar tahun 2024 2024 kemarin ya. Muhammad Najmi Alvaro namanya. Najmi Alvaro, mana dirimu? Tadi ada saya lihat ini orang Arab semua banyak ya. Orang Indonesia juga banyak. Kalau kita buka satu persatu ini sebenarnya panjang banget videonya ini dia. Nanti antum bisa lihat peserta-peserta yang lain langsung di link resminya ya di Instagram. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Allah.
Masya Allah, Muhammad Najmi Alvaro. Berat ini sayangan teman-teman sebaya seumurannya ya. Tadi Alif Azawa kita lihat juga bagus. Tapi di atasnya memang ada Erin yang lebih bagus lagi, yang lebih berpengalaman. Tapi ini Najmi, Masya Allah bagus sekali. Khas getarannya itu kayak Muhammad Rizq, Qori Muhammad Rizqon ya, Masya Allah. Sama-sama memang ini, kalau saya dukung Muhammad Najmi sih, karena memang sama-sama kita orang hulu sungai. Muhammad Najmi ini, kalau dari tempat saya ke tempat Muhammad Najmi, ini jaraknya paling paling sekitar 30 km tuh sampai ke rumah Najmi. Kan dari Amuntai kalau tidak salah, gitu ya. Masya Allah, kita doakan teman-teman yang berkontribusi ikut peserta di tahbir, JIZT tahbir di Dubai ini, semoga sukses semua, lancar, khususnya perwakilan dari Indonesia, teman-teman kita, mereka dapat yang terbaik lah ya, dapat 3 nomor 1, 2, 3 ini. Masya Allah, semoga mereka semua dikuatkan, istiqomah. Ini banyak sekali sebenarnya, antum bisa tengok sendiri ya. Dan mungkin teman-teman yang punya potensi, silahkan, ini masih terbuka satu hari lagi, masih sangat ada kesempatan. Oke, okay. Akhirul kalam, syukran ala musyahadatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil video al-mustaqbal.